Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang bersama-sama dengan kita adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita bersama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan tidak selamanya perjalanan kehidupan itu berjalan sesuai dengan rancangan-rancangan kita. Kadang-kadang kita berada di situasi yang sangat sulit di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita bisa kategorikan itu sebagai beban yang begitu sangat berat dalam perjalanan hidup kita. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29, dan 30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Selanjutnya ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi beban yang berat dalam segala hal, mungkin saja beban itu bukan berupa beban secara ekonomi, tapi mungkin beban secara kesehatan, beban secara pemikiran. Kadang-kadang kita sudah lelah dengan pemikiran-pemikiran kita. Kita sudah lelah dengan anggapan-anggapan kita. Kita sudah lelah dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita tentang hari yang akan kita lalui dengan melihat situasi dan kondisi yang begitu sangat fluktuatif di hari-hari ini. Tapi firman Tuhan memberitahukan, marilah. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, marilah kepadaku. Ini ajakan daripada Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengajak kita untuk kita datang kepadanya. Dan kalau saya memperhatikan dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian, datanglah kepadaku. Ini ajakan juru selamat kita, Yesus Kristus, ketika kita menghadapi beban, menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi persoalan yang kita sedang alami, menghadapi beban pemikiran yang mungkin membuat kita saat ini khawatir dan putus asa. Hari ini, pagi hari ini, kita diberitahu, datanglah padaku. Itu ajakan juru selamat kita, datang kepadanya. Mengapa kita harus datang kepadanya? Sebab ternyata Tuhan akan memberikan pengajaran untuk kita bisa melewati semuanya itu. Ayat yang ke-29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Firman Tuhan memberitahukan ini kepada kita, pikulah kuk yang kupasang. Jangan lari dari beban, dari persoalan, dari tantangan. Tapi mari kita pikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan izinkan ada di pundak kita. Dikatakan pikulah kuk. Dan kata kuk itu sendiri sebenarnya mengandung makna seperti ini di dalam terjemahan bahasa yang lain. Firman Tuhan memberitahukan demikian, dawuhku lakonono lan pituturku gatekno. Bahasa Jawa memberitahukan kepada kita, kuk itu bukan sebuah beban, tetapi kita diberitahu oleh Tuhan bahwa mungkin pengajaran Tuhan itu melalui persoalan-persoalan tantangan kehidupan kita. Tetapi perlu kita perhatikan bersama, tetap kita perhatikan dawuhku. Artinya firman Tuhan, mari kita perhatikan terus. Saat kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membimbing kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, sehingga firman itu akan membawa kita kepada satu titik, yaitu hatimu mesti bakal ayem. Hati kita akan mendapat ketentraman, damai, sejahtera. Artinya hati kita akan mendapat satu titik di mana hidup kita ini bisa melewati semua tantangan persoalan itu. Dan hati kita mendapat sebuah ketenangan, satu ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan kita. Asal apa? Asal kita tetap memperhatikan firman yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari tantangan. Kita tidak lepas dari persoalan.
Kita bangun pagi, kita sudah menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan kita. Tapi saat kita belajar untuk memperhatikan pengajaran Tuhan, saat kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian. Dan yang selanjutnya bukan hanya ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita, saya akan perhatikan di dalam ayat yang ke-30 berkata demikian, karena kuku itu halus dan bebanku pun ringan. Karena kuku itu halus, kata kuku itu halus, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, karena sesungguhnya dawuhku kuwi ora angel. Apa ini dawuhku kuwi ora angel? Pengajaranku itu sesungguhnya tidak sulit. Firmanku itu sesungguhnya tidak sulit. Ayo lakukan. Ketika saudara melakukan firman itu, melakukan firman itu, mengalami firman itu, tinggal di dalam firman itu, maka saudara akan merasakan dan mengalami mujizat dari firman itu sendiri di dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan di pagi hari ini, ketika kita mengalami beban, mengalami tantangan, persoalan, dan itu melelahkan kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita lakukan apa yang Tuhan mau melalui firman itu. Kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat, kita akan mengalami mujizat dari firman yang kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita itu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Kita percaya Tuhan akan menopang, menolong kehidupan kita dan mengajari kita hari demi hari untuk mengalami mujizat demi mujizat di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, tangan-Mu terbuka untuk kami, mengundang kami untuk masuk mengalami kuasa firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segenap jemaat JUTW Engkau memberkati, segenap pengurus jemaat JUTW mulai gembala, staf gembala, maupun para diaken, Tuhan juga menopang dan menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.